Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk... Polis yakin dapat bawa balik Jolo. Polis yakin akan dapat membawa balik ahli perniagaan yang dikehendaki Lo Teck Jo ataupun Jolo untuk berdepan tindakan undang-undang di negara ini berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein juga memberi jaminan polis tidak pernah menghentikan siasatan kes itu. Sebaliknya, meminta diberi masa untuk menyelesaikan tugas mereka. Kalau Jasmine Low pun, kita boleh bawa balik, masa saja yang akan menentukan. PDRM tak pernah berhentikan apa-apa siasatan kita, katanya pada sidang media di Bukit Aman hari ini. Razaluddin mengulas penahanan Jasmine Low Aiswan yang juga merupakan rakan Jolo Jumaat lalu. Wanita itu ditahan di Kuala Lumpur dan direman pada Sabtu. Dia disiasat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan jenayah pecah amanah oleh penjawab awam atau ejen. Low ialah bekas pengarah eksekutif strategi kumpulan 1MDB dan didakwa berada dalam lingkungan kenalan rapat Low. Ditanya mengenai punca yang membawa kepada penahanan Low, Razaluddin enggan mendedahkan lanjut. Ditanya bagaimana polis berjaya menahan Low, Razaluddin berkata dia tidak boleh mendedahkan terlalu banyak maklumat atas sebab keselamatan. Saya tak mahu cerita sebenarnya pasal kita juga khawatir sama ada dia suspek atau saksi. Ini akan jadi bahaya untuk beliaulah. Bahaya dari segi keselamatan dia. Pasal kita ni sebagai badan penguat kuasa yang jaga keselamatan harta dan nyawa. Jadi, kita tahu apa bahaya dia, apa maklumat kita ada. Bukan kata kita nak rahsia, tidak, katanya. Razaluddin juga memberitahu media dia tidak boleh menjawab soalan mengenai lokasi Jolo atau di negara mana Lo bersembunyi dengan menegaskan ia ada kaitan dengan langkah taktikal polis. Menurutnya, tindakan mendedahkan maklumat mengenai mana-mana suspek hanya akan menyebabkan mereka mengelak daripada pihak berkuasa. Saya tak akan cerita dengan kamu di mana Jolo berada. Saya juga tidak pernah cakap Jasmine Low dekat mana, tapi kita ambil dia. Jika kita dedahkan siasatan kita, pecahlah rahsia, larilah orang, suspek itu, katanya.